예. 그러나 몰라. Saya dah tak ada apa-apa. Saya tak, tak, saya tak gebet, saya tak gebet. Keep moving, keep moving. Please, please, please. Parabon live. Ada projek-projek bisnes untuk Syafiq tak? Hmm? Ada kena bagi untuk asyik gebet-gebet tu bagi bisnes untuk Syafiq. Dah. Daripada korang suruh aku gebet, baik korang bagi aku job. Ha, tu kalau kau nak suruh aku gebet, tak ada hal. Kau bagi aku RM100,000 ke lah. Tuan kau nak aku segera get back, aku tak ada hal. Tak pening kan kepala, tak serabut. Tak rasa kan dapat duit. Small. Boleh lah. Nak get back ke, nak buat nak kahwin ke? Janji duit masuk. Daripada aku menghabiskan duit, baik. Baik aku datangkan duit. Serabut, serabut. Nak kerja semua tak boleh. Mampus. Hello, lagi di mana? Saya lagi dekat Ion. Saya dekat Ion ICT Mall. Sekarang ni saya dekat ICT Mall bersama Jejusen dengan Abang Aki. Hello. Cabaran yang bakal kita ada cabaran kita syuting. Apa cabaran dia je? Ini cabaran dia kita makan exotic food. Masak kicap. So masak kicap. Contohnya apa? Contohnya anak tikus. Kita masak hidup-hidup. Memang kaki perempuan ke? Tak ada, saya bukan kaki perempuan. Saya banyak kawan dengan perempuan. Saya bukan kaki perempuan. Kawan saya ramai perempuan. Yelah, you know if you masuk bidang industri seni, you tengok dekat TV banyak pelakon perempuan ke banyak pelakon lelaki? Banyak pelakon perempuan, right? So you kena faham lah dekat situ. Macam jin eh. Yelah, kau memang baik. Aku je jahat. Memang kau nampak aku jahat. Satu kesilapan aku memang semua orang nampak. Aku pergi kelab pun aku nampak juga Farah. Dah aku tak nampak Farah. Eh. Aku memang jahat. Aku memang jahat depan kamera. Tapi Farah semua baik depan kamera. One day Allah aku tunjukkan siapa dia. InsyaAllah. Aku doakan lah. Aku doakan Allah tunjuk siapa dia yang sebenar. Eh, korang nak tengok sangat dia kan, macam mana. One day jangan sampai Allah buti kat gaduh kat korang, baru korang minta maaf kat aku. Saya tak nak get back. Ada sebab, banyak sebab. Please. Saya tak salahkan sesiapa dah. Saya malas. Korang yang berterusan. Kalau korang tak tanya saya, saya tak ada. Kalau Farah tak teruskan, saya tak ada nak perang dengan dia. Sekarang ni Farah dengan korang banyak sibuk hal saya, banyak sibuk hal Farah. Ya, saya mengaku. Saya memang tunjuk siapa diri saya sebenar dekat live. Tapi saya tak saya nak tunjukkan perangai saya yang sebenar, macam mana saya, macam mana kehidupan saya. Sebab saya tahu one day saya tak boleh nak sorok benda-benda ni. One day Fik akan besar juga.
Fit bukan makin kecil, Fit makin besar. Banyak benda Fit nak kena lalui, banyak benda yang Fit kena fikir, banyak benda macam nak beli kereta, nak beli rumah. So you all kena faham dekat situ. I bukan senang-senang nak dapat duit, I bukan senang-senang nak kejar-kejar AI. Bukan senang. Bukan I nak teruskan dengan dengan serabut kepala I, serabut I tak ada duit, I nak buat benda tu, I nak buat benda ni kena halang. I bukan nak tu, I nak I punya semua benda carry I berjalan lancar. Okay, I bukan sahaja nak tunjukkan I siapa diri I sebenar. Walaupun Farah tak tunjukkan siapa yang diri dia sebenar, back to camera kan, one day Allah akan tunjukkan diri dia sebenar juga macam mana I kena. Okay, one day saya akan, I bukan playboy, I bukan playboy, serius I bukan playboy, I tunjukkan kehidupan I sebenar, itu je. Itu dan ni pilihan kehidupan I. You all tak boleh nak larang, you all boleh nasihat, but I akan cuba slow-slow berubah. I tak selalu kegelap, I tak selalu, I tak selalu buat jahat, I tak selalu tu. I selalu kerja, kerja, I hilang stres, I tekanan, bawa I go. And then I go, I kadang-kadang nampak Farah juga dekat club. So chill, semua pernah buat jahat, cuma Allah tak tunjukkan, itu je. Farah ada buat jahat juga, Fit ada buat jahat juga, tapi korang tak boleh kecam macam ni. I tahu, sini you all cakap lain, sana you all cakap yang Fit kutuk Farah semua. Tak ada masalah, tak ada masalah. I tak buka aib dia. Siapa yang start dulu? Siapa yang buka aib siapa? I kalau korang diam, korang tak ada tanya pasal Farah, and korang tak ada nak komen-komen dekat post I, post dia, and Farah takkan balas kalau korang cakap get back lah Syafiq, Farah akan kecam I semua. I tak kisah Farah. I tahu I pernah sayang dia semua, I tahu I pernah ada hati kat dia, and I tahu I pernah caring, I pernah jaga dia. I tak sanggup nak buat I orang yang I pernah sayang, I tak sanggup nak balas balik apa yang dia buat dekat I. So chill, I okay dengan dia. You all tak payah nak masuk campur. Just fikir ke depan, tak payah nak suruh I get back apa. I dah malas nak dengar. Sumpah I dah malas nak dengar. I tahu lepas ni ada juga tanya, tak Fit dengan Farah get back ke? Fit tak nak get back ke? Tak payah. You know what, I dah besar, I dah besar. I umur I dah nak masuk 19 lah. Okay, chill. Benda macam ni, benda kecil, benda orang cakap cinta monyet masa sekolah, korang akan lalui cinta monyet ni lah. One day kalau korang kena kat atas diri korang sendiri, baru korang tahu apa rasa. And korang tahu umur 19, you all automatic otak, you all automatic lelaki akan fikir Do it first. If you no money, if you takkan ada apa-apa yang you nak, if you tak ada money, you takkan